Irwansyah blak-blakan mengenai reaksi temannya, Raffi Ahmad, usai mobil mahalnya Lamborghini terbakar di Sentul, Jawa Barat pada Sabtu 19 Oktober 2019. Dia bilang, suami Nagita Slavina itu begitu shock. Shock lah, mahal banget. Ujar Irwansyah kepada wartawan di kawasan Bangka, Jakarta Selatan petang tadi. Menurut Irwansyah, Raffi Ahmad sangat terpukul. Bapak Rafathar Malik Ahmad itu pun bingung memikirkan biaya perbaikan kerusakannya. Orang bilang, wah gila, gue pasti pusing banget, ini berapa M gue ganti, katanya, kata Irwansyah. Hanya saja, Irwansyah menyebut Raffi Ahmad tak mengemudikan mobil tersebut saat peristiwa naas itu terjadi. Ya, yang bawa bukan Raffi, alhamdulillah, ucapnya. Sebelumnya, kabar ini mencuat pertama kali lewat unggahan akun gosip Instagram. Video perlihatkan sebuah mobil Lamborghini hitam dilalap si jago merah. Asap tebal juga ada di sana. Seorang juga tampak sedang memadamkan api yang melalap bodi mobil dengan cara menyiram air. Mobil Raffi Ahmad terbakar, Lamborghini disentul, kata seorang yang merekam video tersebut. Dilansir dari suara.com. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini.